yang pegang mesin 50, kalau bantu di dalam belang ini 40. Iya. Satu hari. Kalau lembur? Sama juga. Kadang dapat dari kelebihannya saja. Kalau ada lebih, kita yang dapat. Servis humase. Dari ini, Tumande? Dari Kampung Sanggase. Oh, dari Kampung Sanggase. Nami seberapa lama kerja di sini? 3 tahun. Bawa belang. Bawa belang ini? Jawabannya ini, Aji Ida. Ibu saya, Da. Iya. Pengalaman paling menarik selama 3 tahun ini apa? Sapu masih pangkat ini om di Sanggas itu SCB Ustadz itu. Itu sudah yang kesenam itu pak itu. Itu tuh kesenam. Kesenam aku. Iya itu pangkat bukan om tapi TP. Pangkat TP itu di Sanggas itu. Nama tadi siapa? Amiruddin. Amiruddin. Iya panjangnya Amiruddin Yani. Dari ini kampung Dumande. Dari Dumande sini. Iya, kalau bapak orang Bugis, mama dari Dumande. Bapak orang Bugis, mama dari Dumande. Iya. Nami su berapa lama kerja sebagainya? Baru saya beberapa bulan ikutin. Kalau ini udah lama. Jadi bilang. Udah lama. Iya. Kalau beberapa bulan, 2 bulan kah, 3 bulan? 2 bulan, 3 bulan. Iya. Kamu mau kasih masuk ini kan? Ada motor-motor ke sana, air besar itu. Tapi nanti naik ini. Nanti naik ini. Antun, masih lari motor ke sana, perempuan taruh nanti saya. Biasa berapa motor satu belang? 5. 5 motor satu belang. Kalau satu motor berapa? Depo harga berapa? 125. 125. 125. Iya. Terus dari itu nanti lu dapat berapa satu orang dibayar? Kalau dapat rate banyak ya, kadang dapat 100 lebih, 200 lebih itu satu hari. Yang punya belang di sini semua orang mana? Campur, ada dari Kumbe juga ada, dari Dumande ada, dari Lampu Satu juga ada. Orang mana saja? Ya, 3 kampung itu, dari Kumbe, Lampu Satu, Dumande. Itu masyarakat orang Marin punya atau orang? Tidak, campur. Campur. Ada Makassar. Ada Dumande punya. Kalau terus, belang ini siapa punya? Itu yang dari Lampu Satu Aji dah punya. Jadi kok hari-hari kerja di sini sebagai driver? Iya. Dapat cerita sedikit tu loh. Kerjaan. Driver terus, kalau driver dibayar berapa? Satu hari 50.000. Satu hari atau satu red? Satu red. Ya. Berarti kalau dapat banyak? Dua red terhadap, ya kalau banyak. Kalau 6 red, 600.000. Lain dengan dia pun kelebihannya lah gitu. Kelebihannya kita bagi 3 deng, saya dengan connect 2. Apa yang tadi itu connect? Iya, ada satu lagi yang tadi. Por besar dulu di sana tuh, apa lagi? Iya. Itu dia connect?
Baru dulu, dulu ke sekolah mana? Di SMP Okaba. SMP Okaba selesai? Kelas 1 dan langsung hilang, hilang ke sini sudah. Ikut berburu pertama di sebelah. Berburu satu bulan mungkin. Kalau tidak bisa. Nyamuk. Kadang tahan mata atau malam. Yes, tidak bisa. Langsung mulai pindah ke sini menjaring. Ikut-ikut kapal-kapal dan lain-lain orang. Ikut-ikut. Tidak biasa aja. Turun. Turun tuh langsung numpang ke sekir. Tadi bilang sih. Jadi kanek pertama. Satu minggu saya di kanek langsung. Saya pindah bawa Johnson. Itu mulai saya bawa belang saya. Ke belakang. Pertama kali bawa belang mana? Rasa apa? Oh ya, rasa kayak takut-takut begitu. Ah, tapi yang tua-tua bilang tidak apa-apa, bawa saja. Yang penting kok udah nyali untuk menyeberang kali ke sebelah, kok bisa menyeberang. Ini kali apa ini? Bian. Oh, mana ada pengalaman di kali Bian? Ya. Teduh begini tidak apa-apa. Nanti ada pun. Waktunya tuh, pala itu rasa kayak mau lepas barang ini, lepas Johnson. Paksa saya, tes nyali, tembus, sablah, bisa. Satu minggu tuh berani sudah. Satu minggu istirahat, minggu depannya lagi tuh bawa lagi, atau bilang ini lagi. Bilang ini, bilang yang sama ya? Iya, yang sama. Jadi sejak pertama kali kerja sudah dengan apa? Apa? Haji siapa? Haji Ida. Ya, itu yang pertama kali saya datang itu, ketemu Haji Ida itu, penglihatan untuk kerja. Gimana pengalaman ya, ini apa? Belang dibayar berapa tadi, tenaga itu berapa? 50, driver, connect 40, 2 orang. 82 orang bagi 2. Satu, 40 ya. Penyeberangan Sungai Dian ini salah satu sungai terbesar di Kabupaten Merauke. Di sini untuk menyeberang kita harus menggunakan belang dengan bayaran sekitar 125.000 sampai 150.000. Di sini banyak anak asli Marin dari kampung-kampung sekitar seperti Sanggase, Kampung Domande yang bekerja menarik belang, tapi juga sebagai kondektur untuk mengangkat, memasukkan motor ke dalam belang dan mengangkat, mengeluarkan motor dari belang.
mereka dibayar 20.000 per sekali rek, dan mereka bekerja dengan pemilik belang yang adalah punya kamera Bugis Makassar. Oke, kita jumpa lagi.